Action. Berikut ini saya akan memperagakan untuk pembuatan bros bunga. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama kelopak bunga dari terdiri dari 6 buah, kemudian akrilik bening 6 buah, mutiara sintesis, peniti, dan senar pancing. Pertama-tama kita potong senar pancing kira-kira 40 cm. Langkah berikutnya adalah kita masukkan 6 buah akrilik ke dalam senar pancing. Menghadap ke depan. Untuk yang terakhir, kita masukkan dengan cara menyilang. Sampai jadi seperti ini. Kemudian kita ambil satu kelopak, kita telungkupkan, masukkan dari kiri. Lalu kita ambil lagi kelopak, kita silangkan. Kita masukkan ke akrilik lubang yang pertama. Nah, kita lakukan proses ini sampai seluruh kelopak habis. Kelopak kedua kita silangkan. Terakhir, kita silangkan. Masukkan ke akrilik yang ada di depannya. Setelah itu masukkan ke kelopak yang ada di depannya. Nah, setelah itu kita temukan kedua senar pancing ini. Kemudian ikat 2 kali. Kita rapikan kelopaknya. Setelah itu arahkan kedua senar pancing ke bawah. Kemudian kita balik brosnya. Kita ambil mutiara sintesis berwarna senada. Masukkan secara menyilang. Nah, setelah itu masukkan senar pancing ke bawah. Ambil peniti, kita buka. Masukkan senar ke 2 lubang peniti. Ikat sebanyak 2 kali supaya kuat. Masukkan ikatan ke kiri. K
kanan, tutup peniti supaya tidak mengenai tangan, balik, dan kita ikat ke depan supaya terus kencang dan tidak bergoyang ketika dipakai. Untuk sisa dari senar bisa kita potong menggunakan gunting atau potongan kuku. Nanti jadinya akan seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari bros bunga. Terima kasih.